Kalian udah pernah makan sayur payut pacoelan belum, guys? Coba, guys. Enak banget, guys. Wah, mantapnya. Pisangku mateng, guys. Tuh ya, ada yang kuning, guys. Sekarang mau aku tegur ya. Oke, guys, langsung tak sisirin ya. Sebelum kita menang, ini kalau dikentar sudah tua. Oke, sudah selesai. Duh, kenang terutuh. Nah, ini ada satu mau aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Menikmati gedang mateng pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan Nani di Taiwan. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya ya tentunya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin sambal teman-teman. Hari ini pengen makan sambal. Nah, ini aku udah siapkan ada bahannya ya. Ada tomat, cabai, bawang merah, bawang putih ya. Ada juga terasi, guys. tahunya dulu. Ayamku lagi pada ngendok, guys. Tuh, berisik ya.
Oke guys, gini aja ya, jangan terlalu lembut. Mari kita makan guys, sudah matang. Wow, cetar-cetar deh. Hari ini menunya tanpa ikan ya guys ya, tapi tetap mantap. Iya, sambelnya, tahunya, ini sayur pahitnya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mulai guys, dicocol gini guys. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dicocol sambel terus diplok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayurnya enak loh guys, pahit-pahit kayak pare tapi enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau jatuh. Ah, gimana ya? Ini super enak. Udah gini aja ke sini ya. Wah, mantapnya. Guys. Telurnya tadi aku goreng dua guys. Ini air tahu guys. Ini coel lagi ke sini. Ini yang paling enak menurut aku sayurnya. Telurnya langsung aja kita reok sambelnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya lagi. Ya, mantap. Sayurnya coel sambel. Kalian wajib coba. Tapi dileop dulu guys, kalau mau pacuel ya. Kalau enggak terlalu pahit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini makannya sempurna banget. Besok majikan udah pulang. Sudah lain cerita ya guys ya. Makannya suaranya tuh alon banget. Kalau sendirian kan beda. Kita ngomongnya lebih luasa, makannya lebih enak dinikmati gitu teman-teman. Walaupun dengan sambel itu enaknya luar biasa. Dan mbak-mbak yang biasanya sama majikan pasti udah ngerasain lah ya.
kalau mereka yang belum pernah merantau mungkin ya tidak bisa ngerasain hal yang seperti ini, guys. Oke, teman-teman, makan aku sudah selesai. Tahunya aku cuma makan satu, ininya tak makan separuh, ininya masih pas nanti. Sambelnya juga habis separuh ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa next video. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pedasnya mantep.